أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin Katakanlah Muhammad Wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu, jika kamu orang yang benar. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang zalim. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya ia pasti menemui kamu Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.